Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam suara penggembalaan ini. Bapak Ibu Saudara, pendengar, apa kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap kuat walaupun harus melalui duri, melalui onak, melalui lembah dan gunung. Ingat Tuhan menyertai kita. Judul firman Tuhan hari ini tentang menabur dan menuai. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, seseorang pada waktu sedang berteduh di bawah pohon, Waralom, nama seorang pengemis di Thailand, melihat seorang perempuan yang berjalan menuju mobilnya tanpa sadar menjatuhkan dompet dari tasnya. Waralob ini, seorang pengemis ini yang hidup kekurangan, berusaha mengejar perempuan tapi gagal. Lalu ia bergegas pergi ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan serta menyerahkan dompet yang ditemukannya. Polisi pun menghubungi sang pemilik dompet yang ternyata seorang desainer bernama Niti Pongkrianyos. Niti tersentuh dengan kejujuran Waralob. Sebagai ungkapan terima kasih, dia menawarkan Waralob untuk bekerja di pabrik digaji 4,2 juta sebulan. Niti juga meminjamkan rumahnya dekat pabrik untuk dihuni Waralob tanpa membayar sewa. Saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan apa yang ditabur orang juga dituai. Artinya, jika seorang menabur yang jahat, ia akan menuai yang jahat pula. Sebaliknya, yang ditabur adalah hal yang baik, ia akan menuai kebaikan. Lalu bagaimana jika kita berbuat baik tetapi justru yang tidak menyenangkan sebagai balasannya yang kita terima? Apakah berarti prinsip tabur tuai itu tidak berlaku? Dalam hal ini, kita bisa membuktikan firman Tuhan tidak pernah salah, saudaraku. Meski orang lain membalas kebaikan dengan kejahatan, Tuhan yang nanti akan membalas kebaikan dengan caranya yang tidak terduga. Percayalah, saudaraku. Dalam setiap kebaikan yang kita buat, kita harus selalu memperhatikan sikap hati. Sebab tidak ada celah bagi kita untuk mengelabui Tuhan dari apa yang kita perbuat. Sebab itu jangan sampai kita berbuat baik semata-mata mengharapkan balasan. Saat kita menabur berdasarkan keinginan daging akan menuai kebinasaan. Tetapi menabur dengan keinginan roh akan menuai sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu kehidupan. Ingat, meskipun orang lain tidak membalas kebaikan yang kita lakukan, jangan berhenti berbuat baik. Sebab Tuhan akan memberi kepada kita yang layak kita terima sesuai dengan apa yang kita tabur pada waktunya yang tepat. Tuhan Yesus memberkati.